Langsung saja kita lihat penampilan yang pertama dari Pondok Pesantren Al-Qur'ania. Aku senang banget dengan bertilawah bisa membantu Abi mendirikan pesantren. Alhamdulillah, berjalannya waktu karena saya sedang merintis sebuah pondok pesantren Al-Qur'an dan semua itu terbantukan sekali dengan hadirnya Ihsan. Ihsan bisa membantu untuk proses pembangunannya. Kebiasaan unik Ihsan, jika ia ingin sesuatu, misalnya ingin piala juara satu atau dua, dia pasti muterin piala itu dengan membaca salawat. Setelah Ihsan terlihat ada bakat dari segi suara, kemudian saya selalu ajak dalam acara-acara besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, dia selalu saya ajak. Awalnya dia malu-malu, setelah lama-lama dia siap juga dan akhirnya saya kasih makro untuk tilawah. Alhamdulillah dia pun bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim.